Pemirsa, pemerintah Kota Kendari melakukan edukasi dan bagi masker kepada warga Rabu pagi untuk memutus rantai penularan COVID-19. Memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kecamatan Kendari bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari, tenaga medis dan kepolisian membagikan 1.000 masker kepada warga yang melintas di Jalan Insinyur Soekarno Kendari Rabu pagi. Selain pembagian masker, petugas juga melakukan edukasi kepada warga tentang bahaya tidak menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung dihentikan dan ditegur, kemudian diberi masker. Gerakan 1.000 masker untuk Kecamatan Kendari, agar masyarakat betul-betul taat dan patuh, paling tidak kita memutus mata rantai yang ada di Kota Kendari. Kegiatan pembagian masker ini diselingi sosialisasi 3M dan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Selain di jalan protokol, pembagian masker juga dilakukan di Pelabuhan Nusantara Kendari, khususnya calon penumpang yang akan berlayar. Berdasarkan peraturan Wali Kota Kendari nomor 47 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan, seluruh warga yang berada di Kota Kendari diwajibkan menggunakan masker dalam kegiatan yang terdapat interaksi fisik dan sosial. Jika tidak, sanksi sosial dan denda akan diberikan kepada warga yang melanggar. Dari Kendari, Febri Tameng, iNews memberitakan.